6 pemancing hilang di perairan pantai Kuala Kemaman yang ditemui semalam melaksanakan sujud syukur kerana terselamat dalam insiden berkenaan. Berada di dalam bot yang rosak di tengah lautan dengan keadaan cuaca ombak besar, ribut dan hujan lebat merupakan pengalaman yang tidak mungkin mereka lupakan. Menurut pemandu tekong Rosidi Muhammad, 29 tahun, bot yang mereka naiki bukan sahaja tidak bergerak, malah turut bocor dan menyebabkan mereka gagal mematikan enjin bot untuk menyedut air keluar. Tambahnya, kebimbangan di langgar kapal besar dan bekalan minyak yang makin berkurangan menyukarkan lagi situasi mereka. Ribut. Selip mata je ribut. Malang siang pun ribut. Dalam masa 2-3 hari tu ribut lah. Ada bot lain tapi duduk jarak dalam sebatu dengan kita. Jauh duduk. Lambai-lambai dia memang tak tapak lah. Itu saja bot yang kita jumpa. Seorang lagi mangsa, Muhammad Hazim Lokman Zakaria, 19 tahun, memberitahu mereka yang hanya menggalas perut dengan hasil laut selama 3 hari selepas kehabisan bekalan makanan dan terpaksa mencatu bekalan air mentah bagi meneruskan hidup. Buk bocor, kadang hujan, kabur semua dah apa benda. Ribut kuat. Aku perasaan masa tu. Kenapa? Rasa nak balik lah. Tak. Agak-agak rasa macam boleh selamat tak masa tu lah. Masa tu, tak tahu. Sebab masa tu tak ada orang ke laut. Ke-6 pemancing itu ditemui oleh nelayan tempatan pada jarak 50 batu nautika utara Pulau Tioman, Kuantan Pahang kira-kira jam 8.30 pagi semalam. Kesemua mereka tiba di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kemaman jam 6.30 petang semalam selepas selesai pemeriksaan kesihatan di JT Pasukan Polis Marin Wilayah 3, Kuantan.